Halo guys, ya kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo dan intro dulu dong. Hai teman-teman, ya kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo. Dan untuk video kali ini aku akan mereaction MV terbarunya dari BTS lagi. Gak bosan-bosan ya BTS nih. Gak bosan-bosan BTS ngeluarin MV. BTW ini MV-nya keluar jam 10 ya waktu Indonesia Barat. Jadi ya kemarin juga malam apotnya kalau nggak salah. Ya udah dah, daripada menunggu lama lagi, marilah kita reaction BTS Black Swan. 1, 2. Ya, seperti biasa Big Hit Entertainment. Bumper depan pasti begitu. Siapa nih? Siapa nih? Who's there? Bertujuh dong. Wah, di mana nih? Wah, gila sih. Ini BTW lagunya sudah keluar dulu ya sebelum pasnya belum keluar kemarin ya. Keluar Suga. Hei anjir, bayangannya tuh ngereng anjir, sedangkan dia diam aja. RM, wah mantap sih transisinya, gila. Museum kah? Apa di mana? Jimin. V. Wah gimana sih? Menurut kamu? Ambil gambar. Jimin. Wah keringatan guys, sorry guys. Kill me now. Cut. V. Wah gila sih ramennya. Pertanyaanku di mana gitu. Wah gila sih. Mewah anjay. Wah jihab ngeri sih. Ay anjir sayap dong si Jimin. Ya J-Hope. Anjir, movement kameranya keren anjir. Ya biasa sih. Kemarin yang di Jung Jordan juga nggak pakai apa namanya, nggak pakai alas kaki mereka. That's Jungkook. Huh? Jam. Jin. Jimin. V. Jimin now. Kayak di ano orkestra gitu. Iya gak? Iya orkestra. Ini kalau nggak salah ceritanya tentang anu sih. Kalau nggak salah kayak kalau nggak salah yang angsa-angsa itu kan angsa atau ya angsa sih kalau nggak salah. Jadi penari itu ada katanya ada dua kan. Penari itu kalau nggak salah ya kalau nggak salah penari itu ada dua dua. Wes gila sih. Wah gila. Anjir. Bayangin siapa tuh anjay? Biasa aja dong si Jungkooknya. Itu ya kan biasa aja dong. Kira itu kayak ada hantu gitu kan kayak. Ini. Oh. Bayang. Anjir. Santai doang dong. Coba mana tadi? Oh iya, katanya
kalau nggak salah ya, aku tuh kalau kalau nggak salah, tolong di komen aja di kolom komentar gitu. Jadi penari itu ada kayak dua kematian gitu kah kalau nggak salah. Nah, jadi kematian pertama itu yang dia berhenti menari itu sudah kematian pertama. Nah, kalau yang benar-benar mati itu kematian apa namanya? Ya kematian keduanya itu benar-benar orang jasad memang benar-benar mati gitu. Apa aku malah menangkapnya kayak gini, kalau misalnya dia penari kan, berarti itu dia anggapnya kayak gini, kita seorang apa namanya? Misalnya aku ingin menjadi ini sih, pemain bola misalnya. Nah, kita jalannya terus, kita mencintai pemain bola, jadi pemain bola terus gitu kan, seset. Nah, setelah itu dia jadi apa namanya, kayak kayak nggak bisa lagi, kayak apalah, kayak sudah nggak mencintai sebuah pekerjaannya, atau bukan pekerjaannya, tidak mencintai profesinya sebagai sepak bola, lalu dia berhenti. Nah, tahap pertama itu yang berhenti itu dia sudah mati. Mati yang pertama. Nah, mati yang kedua benar-benar yang mati sudah nggak ada cinta lagi gitu. Yang aku tangkap sih gitu. Hah, agak ribet sih. BTS selalu membuat saya pusing kepala. Betul, aku nanti aku mau cari di mana lagi nih dia syuting. Dan keringatan. Btw ini aku ngambilnya jam 2:30, 2:30 subuh. Hari Kamis mau puasa sih, mau puasa Senin Kamis. Dan ya gitulah, ya itu aja sih untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, jangan lupa komen, dan bagikan ke teman-teman kalian juga kayak popers ya. Yo teman-teman, ya itu aja untuk video kali ini, dan dah. Do you think that me now? Do you think? Kalau mau lihat video selanjutnya, kalian bisa klik di sini. Dan kalau mau subscribe di sini. Do you think? Do you think with me now? Do you think?